Program kita yang kedua yang mempunyai impak yang besar juga ialah program yang kita panggil sebagai program Irsyad Iktikaf Ramadan Sahabat Yadim di 14 buah negeri. Berapa lagi yang remaining yang kita buat? Ada satu lagi, minggu ni. Mana? Di 9. Kita dah tamatkan 13. Saya sempat pergi 3 lah, Pulau Pinang, Kedah dan juga Johor. Yang saya kira, yang saya pergi lah, saya tengok Johor yang terbaik lah setakat ini dari segi apa program, gerak kerja sebagainya. Saya kira sebab ini kali pertama dan kita pun tercetus idea ni pun last minute, tak sampai sebulan kita cetuskan idea ni dan kita gerakkan, dan Alhamdulillah saya rasa ini satu perkembangan yang cukup baik dan saya kira boleh menjadikan ini sebagai program tahunan. Kita berjaya menggerakkan semua jaringan sahabat-sahabat yadim kita di seluruh Malaysia, 23 IPT, semua 23 IPT sahabat yadim ni balik ke kampung masing-masing, mereka terlibat dalam program sahabat yadim. Jadi saya rasa ini satu program yang saya kira amat baik sekali dan boleh menjadikan satu produk kita tiap-tiap kali Ramadan. Dua program ini saya rasa boleh kita teruskan sehingga bila-bila lah mungkin apa menjadi satu trademark dari yadim, insyaAllah.